maka belanja kafannya dan barang sebagainya wajib atas suaminya yang kaya. Dan jika ada istri itu kaya atau ada yang di dalam iddah talak raji'i sekalipun. Jadi belanja-belanja untuk ukuh tajwid mayit mulai daripada kafan dan buku lain yang kewajiban nyan lucu bak harta warisan menyena tinggai harta si mayitnya. Harta yang dikubah li mayit yang ana musangkut bak hartanya hak yang lazim. Hak yang lazim, hak yang hanjihan. Lagi jekut, hutang dan sebagainya. Nyai sinan tu pacok ukuh tajid main. Melainkan yang hana ucok bak tirka harta peninggalan main, jika main itu isteri yang tiada durhaka ia akan suaminya. Kecuali yang matinya sidro perumuh. Nah tinggal leko kagian. Dan hana durhaka ngeleko. Hana durhaka akan suaminya. Lagi tiada kanak-kanak dan kenenemin. Atau ada ia khadam istri atau urinang yang tukang khadam-khadam perumuh sidra urin nyan bandung-bandung nyan, maka belanja kafannya dan barang sebagainya wajib atas suaminya yang kaya. Sidra urinang mati lako gayan kaya dan gayan kana durhaka ngelako nyan biaya kafan dan sebagainya hana gecho baharta tirkah kan pasit ate lako aje nya lako yang kaya hai mampu e buka far bila ganya hana durhaka ngelako nya ka durhaka nali. Dan jika ada istrinya itu kaya walaupun di urinang yang kaya ngarta dro ya mesti kaya ayah ni kaya, watem ni ngah ayah, na mudumu pusaka, na umong si kunca pusaka ba ayah. Ni ka dadra oge. Tapi kewajiban kafan tetap dia terlego menyelego yang kaya mana kaya ibu kafan. Atau ada ia isteri dalam iddah talak raji'i sekalipun. Atau urinangnya na dalam iddah talak raji'i. Talik dua, talik sa, manteng, yirju. Nyan kewajiban, hati leko. Menyelekonya nak kemampuan. Dan seperti hukum isteri, perempuan yang sudah tertalak dengan talak bain, jika ada ia bunting, sabang lagi permoh tu hukum ni. Sidra urinang tayo yang kali tatalik lai. Tapi itu tatalik lai, suasana urinang tayo nya li tatalik dalam keadaan mengandung. Nyam selama gelam hut, gelam lahir bayinya, nyam sabar hukum mempermoh. Ada nama napakah yang hanyut, tayo musentuh li urinang. Kaya mengandung, nyam yang gelam, lahi bayi dalam kandungan nyan saban hukum lagi hukum permoh kiban hukum permoh yang hanjir ni tak sapat-sapat karena kalau tetali le dan hanjir ni tak pegat lagi permoh lagi berkan istimta tapi biaya bandung bayar tak tanggung jauh le dia sampai mati bayar tak tanggung jauh le dia menyegelom lahirkan. Dan jika tiada bagi mayit harta peninggalan, hana mayitnya hana harta peninggalan. Yang puno menyekan rumah, yujo biaya kafan dan biaya berangkat pulang tempat harta peninggalan. Apabila na peninggalan,
teman ban mati sidau urang bayan ke peninggalan pula eh mu baje ka hana tinggal sapu eta ningai nyandung kaya sapu eta ningai nyan pat bucu harta kapan dan sebagainya dan tiada baginya main suami yang kaya dan hana mainnya hana kubah suami yang kaya ada tekedina suami legasi lumpuh lo atau si hana lako ini gawai lebih awal ini lako dan barang sebagainya baik kapan ataupun barang apa wajib atas barang siapa yang wajib memberi dia nafkah pada perikah hidupnya nyan kewajiban kapan dan sebagainya kehurung yang kamatinya menyehana lako yang kaya dan hana tinggai harta drog nyan ada hurung yang wajib ditanggung nafkah kemian semasa ubi kemian daripada kerabatnya nah saudara wali yang wajib ditanggung nafkah kemian ada kemian wajib kapan atau tuannya punya mak surah lamir ji yang kepang tanggung jawab nafkah ji urupo sa'id yang kapan pun ada ji ada sa'idnya ji atau tuannya oleh si main tuankan mak tuan maksudnya tuannya Said jilamin mati nyan wajib wajib nafkah rumah saudara dia ti tuan tu Said pakaian ada Said wate mati ji kapan dan sebagainya juga wajib ada Said sama ada main itu bapa atau neneknya atau anak cucunya yang kecil atau besar dan sama ada ia sahaya yang ia gundik yang beranak dengan tuannya atau sahaya yang mukatab sidro lamit kali kekele saya menyekat mupai kah 5 juta kajuk belum kah merdeka yang lamitnya kebuna lamit mukatab atau lainnya mukatab dan jika tiada bagi mayat itu yang wajib memberi dia nafkah nafkah tekedi mayatnya rumah Saudi si anak saya tanggung jawab leh anak wali yang bertanggung jawab tinggal belanja-belanja di rumah Saudi menyejik ubi anak saya pilih maka belanja kapannya wadah mati dan barang sebagainya selain daripada kapan wajib atas baital mal. Sidra orang mati, harta gahana tinggai, wali gahana tinggai, urang yang tanggung jawab dengan gahana tinggai, nyan kiban syarak yang kota tanau menanju baik dapat kapan, nyan kewajiban ada baitul mal. Atau ada ia harta, atau ada ia harta, tapi sukar mengambil dia. Na harta tapi payah tak tercau. Bahkan karena zalim raja yang memerintahkan dia, maka belanja kapannya dan barang sebagainya wajib atas mereka yang kaya daripada segala orang Islam. Menyahana baital mal atau payah tercau. Harta drogetan, harta baital mal pihana. Nah hanya tercok nyan wajib belanja kapan dan sebagainya yang uronya atuh urang kaya daripada Islam langampu nyam yang bau kok tapi nya uronya kan kam nali uronya ibi bantuan le pemerintah ke urang kasih nyam yang hendak kena urang kaya pijet perang langampu nah kekeun nya bagi sih nya singa dena cara orang puat dia kanuri mulut dia keteroyok dia sampai kelahau kamu kamu bantuan tak pakai orang kesian dia bukan masa ngur kesian dia orang yang kali itu dia mudu kagupi kemewahan oleh Allah galah bergesian orang kaya yang punya oleh punya hanainan pusuk luar lah
Masa lagu punya hanau kaya gasin sang gasin mandung. Ulu ayah yang tahu kanya. San Pedro buka buka tender punya memang hanau lang kaya mata. Betalman daripada impa-impa masyarakat oleh na harta yang hanawali wo betalman. Senasira urung mati langampung hanawali. Yang langampung mereka kau cok nasai. Padahal anjirnya hak betul mah. Kan lejene harta impa zakat biji. Zakat tapi ke mana zakat gaji tengok. Je zakat. Padahal yang mana zakat gaji. Ana. Cuman impa impaknya impak wajib kebi karena atasan bila ke pada yang untuk kebaikan wajib kebi tapi punya jaga sana palain jaga benda ibu tuan kan baital malnya tempat kumpulan harta-harta populai harta negara harta yang menyangkut harta agama termasuk jaganya termasuk himpa termasuk harta-harta warisan yang hanawari. Kena ulu meninggal yang punya hanawali, anak sotu. Yang kamu buat dalmat pun. Nyan kau. Nyan sang. Saya tak dengar-dengar buat lewat Hawaii. Umang dua kah boleh sidra orang untuk buprang. Napa dua kah boleh sidra orang untuk buprang dia mahu. Maina orang ada only kaya, wawasan dah kurang kaya daripada orang Islam. Yang tahu le, yang tahu nganurung mayatnya, senai kampung yang kaya. Gaya le bukan, hana ini saya kampung luar. Di luar di hana, kecamatan baru na, kaku kecamatan. Maka diketahui daripada yang tersebut itu. Bahwa wajib atas bapa mengamparkan mayat anaknya yang besar. Wajib ia ke ayah untuk kapan anak yang karayu kabale. Menyanyi ubi tu belau, menyanyi rayu mendang, yang ka napakah anali itu gaya. Tapi wajib untuk kapan lagi. Dan atas tuannya mengamparkan sahayanya yang ketat. Wajib ada saya lupa kapan lamin walaupun laminnya kamu kata kalau kita yang punya ketemu pengkah 5 juta kah merdeka kemudian kalau ketemu pengkah meninggal wajib lupa kapan lamin dan jika tiada wajib napakah atas keduanya pada ketika hidupnya sekalipun anemin yang karayu analin napakah wawunci lamin yang kamu kata penali napakah wasai tapi waktu mati kapan tetap aturunnya menua karena anak yang anaknya yang besar jadilah ia lemah sebab matinya anak yang layu be yang takkan kamu meninggai kalumpu hanya kerjali yang kau wajib napakah pihak hilau pada haji kabale tapi kalumpu harta droi hana nyan kawajib lai napakah tu ya cuma hana lumpuh hana wajib napakah tu ya tapi warta mati dengan sebab mati ji kajit gelumuh lam wajib bapa na tu ya menasih main mukata benu hana li wajib napakah tu sai karena ji kagulu ka bebas kalau merdeka tapi hana wajib betene cuma warta ji ka mati nyan kalmu kawajib kapan lo mati sai dan hamba yang mukatab batal kitabahnya sebab matinya hamba yang kagu kitab le sai batal kitabah sai dengan sebab jika mati mati kaje dia katro kumain yang kamu bandang yang dan demikian lagi tiada wajib atas anak mengapan isterinya bapa isteri bapa.
So isteri opak kan mak, mak ui. Mati si draw rue. Igayan lako ganali kalau pe hawai meninggal. Ingai tu anak mo. Anak mo ke kemahyan kemauyan kan inang opak tu inang ayah. Nyan pun naik wajib pegapan lagi mak diri. Kana wajib. Walaupun ibu itu je secara pribadi, tapi kewajiban anak itu. Dan kalau wajib nafkahnya atas anak, tak kalah hidupnya sekalipun. Walaupun nyan mak tirinya semantang mantengan ayah tanya, ayah tanya kalempu, nyan ayah-ayah mak-mak tirinya pada bina bekah dia tengok dia. Karena kakak kalempu, kagasin. Tapi waktu mati, nali ya tu. Yang kuda, angkau wajib tu. Nampak tu tanya, hai, mana mantan ayah tanya? Ayah kalau mau, yang mau naji, karena tu ayah tanya wajib nampak kan, macam yang draw kalau mau. Baik tapi ni tanya, hai tanya pun menyenang kemampuan, tanya mana? Yang tapi kapan nak wajib tu tanya? Atau sewajib-wajib atau urung kaya atau bayi talman menyenang bayi talman atau urung kaya walaupun itu bila jadi masyarakat kewajiban syahdan barang siapa wajib atasnya mengapan akan orang lain maksudnya kawajib tak pukapan urung lain. Lagi orang kaya, kewajib pukapan orang yang lain yang kena harta waktu mati. Maka iaitu tiada wajib atasnya urunnya, melainkan selapis kapan yang menutupi sekalian badannya mayat jua. Menyentak lu wajib kapan gop jatuh tanya, karena mayatnya ngasin dan kena sotangun jauh, sehingga kewajib atau sidra urung kaya. Atau kewajib atau baital mama. Nyan yang wajib silapih kapan yang menutupi seluruh badan mayat. Silapih kan? Mana? Tak wajib kita. Tiang sunat mana? Habisnya kubi dia urungnya je ada nama lain. Saya kubi juga lebih nyan. Pribadi urung puharta yang. Masalah tiada sayugianya bagi seorang bersediakan kapan dirinya. Melainkan jika ada kapan itu nyata halalnya. Hana sepatuji. Kira-kira orang kalau mati, rublau saja kapan. Rublau saja kapan. Kira-kira berubah. Yang mati lun, mengkapannya. Yang hana sepatuji. Kecuali, jelas menyatra kapan yang berubah gerau, yang halus. Maksudnya kapannya itu kapan oleh keluarga itu daun itu anak jelah yang baru. Kagung yang ingin menjadi itu kapan oleh keluarga itu daun. Harta-harta pernah pukul juga nak. Tapi yang juga tak daun kebah, kajilah hal itu. Yang gaul. Tapi mesti kapan oleh keluarga api harta hal itu. Harta daun kebah harta hal itu. Yang anak sepatu di setiap kebah kapan itu. Kecuali huruf umrah. Kebah yang umrah yang lain. Ini tak daun. Kumpul pengen nyan tu masyarakat masyarakat nyan nama perang kematian nyan kontrol kesediaan cuma kesediaan di masyarakat supaya mudah kadang meninggal ulun di tengah malam I go renang karena wate meninggal ulun di tengah malam saya minta abah kedai yang ada karena ini naik kampung. Tapi yang kontrol tersedia aja mata kepakar di masyarakat. Good. Cuman diurung lah dong kena sadar. Kahe, kapa dunggo, kapa abi hijau kapa, yang nang pakai mesti go. Yang telekai kedua, lu entah pakai mesti go. Anam tinggal ya, nih pakai. Yang aneh Hana mati-mati, Hana mati. Kapeh geliran karwa ke belu aja Hana. Hana keluarganya yang meninggal. Ini tak boleh. Ada lebih pilih kun.
nyan urang sagai hanaga hanaga pa ai tayo hanaga bi bala ali kuhan bunge ai hanaga te ga nana anam tu pok ai tayo yang munaji te tablo ya ada ji te ba tum pok ai tayo ikan nyan anam tu pok ai uhe te na lagi anak pok anam pok Terkah aja pokok. Ya kena letak ke jauh ya kan geni ke pangkal atau ke dalam. Maka awak teh nak nak pakai ke baik pakai kau. Gua. Cuma kayo kalau dalam pakal lagu pokok, baik susah tak katanya. Kadang tengah malam, orang berles bayu-bayu. Kapan nak depan tak malam? Bel-bel yang saya mengumum sama dengan orang, saya mula. Ada uji raya, ada dong bayar buka semuanya mulanya. Mami anak apa yang banjir ada? Ini benda-benda lain mudah tak? Sebab bawa kerut, mudah dan tidak malah. Dan haram melebihi atas selapis kapan jika ada kapan itu daripada harta Baitul Mal. Nyan hari buka pan walaupun jauh lebih. Atau daripada harta yang diwakafkan akan kapan. Nah, si bila orang wakaf harta itu untuk kapan-kapan main. Nyan selepih, ini lebih-lebih aja. Apa yang wajib selepih. Kan, mengusui selepih. Musa silapin hang saya dikrek, dia dijawab di petru. Silapin. Ini perlihat kena dalam ada rau. Masalah. Kamu kisah masak ni. Atau sedikit cubahannya menyang harta yang dikubah kedua kapan kubah kedua ubi cubahan menyang harta yang dibelau oleh waris ke singa yang kapan kan berada cubahan yang dia dikubah yang kedua atau ada ia kapan bekas tubuh orang yang saleh yang jauh yang saleh dikubah kapan kan. Semua menau, ijab, buku takung, pakai-pakai.